Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Ketika kita berbicara tentang bencana, maka bencana itu ada dua jenis. Dua jenis bencana. Yang pertama, bencana alam. Dan yang kedua, bencana non-alam. Bencana alam itu contohnya banjir, gempa, ya, longsor. Itu masuk bencana alam. Sementara yang non-alam, seperti yang sedang kita rasakan sekarang, COVID-19, itu adalah non-alam. Kalau kita perhatikan, tidak ada di muka bumi yang tidak ada bencananya. Kemanapun kita pergi, maka bencana itu pasti mengintai. Apakah bencana itu dalam skala besar atau bencana itu dalam skala kecil? Pasti akan datang kepada diri kita. Sehebat apapun kita, manusia, maka ternyata kekuatan manusia itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kekuatan alam. Kita tidak bisa menahan air. Tapi ketika air itu kecil, maka dia menjadi sahabat kita. Kita memerlukan air. Tapi dalam skala besar, air itu menjadi musibah bagi kita. Menjadi bencana bagi kita. Ketika ada tsunami, maka ternyata tsunami itu menjadi bencana bagi manusia. Betapa sudah banyak kejadian di muka bumi ini akibat tsunami, yang di Indonesia pun juga tidak terlepas dari bencana itu ketika terjadi di Aceh. Maka sudah meluluhlantahkan infrastruktur dan sarana-prasarana di Aceh, termasuk korban jiwa. Betapa juga kejadian gempa di muka bumi kita, di bumi kita Indonesia, ya, terjadi di Jogja misalkan, akibat gempa, kemudian di Palu, di Sumbawa, dan sebagainya, banyak sekali kemudian yang menjadi korban. Tidak hanya jiwa, tapi juga harta benda. Pada saat sekarang, ketika pandemi ini juga hadir pada diri kita, bahkan ini menjadi bahaya global, ya, karena menjadi pandemi itu artinya sudah global, mendunia. Pandemi ini telah menyeret manusia kepada suatu keadaan. Tidak hanya kita berbicara tentang faktor ekonomi, tapi juga mentalitas manusia, ya, sudah terbawa arus arus dari pandemi ini. Betapa juga kehadiran pandemi ini atau virus corona ini, coronavirus ini, telah meluluhlantakan kehidupan manusia yang meninggal sudah sangat banyak. Seluruh dunia itu sudah berapa juta yang meninggal. Di Indonesia saja yang meninggal pun juga sudah sangat cukup banyak. 135 ribu orang, ya, yang meninggal dunia akibat coronavirus ini. Betapa kemudian kita juga menyaksikan
Ketika hujan datang, maka hujan itu memberikan asa atau harapan bagi kita. Ketika hujannya bersahabat dengan kita. Akan tetapi ketika hujan itu menjadi sangat deras dalam durasi yang cukup lama, maka ternyata hujan itu akan membawa efek yang sangat dahsyat. Di samping efeknya adalah membawa banjir, potensi bahaya banjir, dan juga potensi longsor. Dua-duanya adalah sesuatu yang tidak kita inginkan, ya. Karena dua-duanya disebut sebagai bencana. Kalau kita berbicara tentang kota Samarinda, karena Bapak ini sebagai PNS di Badan Penanggulangan Bencana Kota Samarinda, ya, mungkin adik-adik ada yang bahkan banyak mungkin yang berasal dari luar Kota Samarinda. Akan tetapi sekarang berkuliah di IKIP PGRI, ya, yang sangat luar biasa, yang terdapat di Kota Samarinda, maka mau tidak mau dituntut untuk mengetahui tentang seluk-beluk kebencanaan di Kota Samarinda. Karena boleh jadi bencana itu juga mengintai kalian. Meskipun kita tidak mengharapkan itu semua. Apalagi IKIP PGRI berada di tempat yang cukup tinggi. Kalau berada di tempat yang cukup tinggi berarti bebas dari banjir. Ya, alhamdulillah bebas dari banjir. Tapi potensi yang lain hadir di situ. Ya, kalau kemudian di situ ternyata tanahnya bergerak, berarti ada potensi longsor. Ketika dilewati oleh sesar aktif, maka juga terjadi longsor. Potensinya adalah longsor. Namun mudah-mudahan tempat itu adalah tempat yang aman. Karena berdasarkan hasil ya penelitian kami ya di Badan Penanggulangan Bencana yang kita sudah dokumentasikan menjadi sebuah dokumen kajian risiko bencana, maka daerah tersebut termasuk bukan daerah yang memiliki potensi kerentanan yang tinggi, ya, tapi termasuk potensi kerentanan yang rendah. Kota Samarinda memiliki luas 718 km persegi dengan jumlah penduduk hampir 900 juta jiwa. Kota Samarinda sebagai sebuah kota, ibu kota provinsi Kalimantan Timur, memiliki daya tarik yang cukup luar biasa untuk kemudian mendatangkan penduduk-penduduk baru dari luar Kalimantan Timur bahkan dari luar Pulau Kalimantan, ya, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sulawesi, dan seterusnya. Maka kondisi seperti itu juga dapat menimbulkan kerawanan. Juga dapat menimbulkan apa yang disebut dengan juga bencana. Sebelum Bapak melanjutkan lebih jauh tentang kebencanaan ini, maka di dalam konsep kebencanaan itu ada istilah pentahelix. Pentahelix ini adalah sebuah keterpaduan atau adalah sebuah sistemik yang harus dibangun di dalam penanggulangan bencana, di mana di dalamnya disebut dengan penta, berarti ada 5 komponen penting di dalam penanggulangan bencana itu,
Yang pertama yang disebut dengan unsur pemerintah. Ya, unsur pemerintah. Yang kedua adalah unsur masyarakat. Yang ketiga unsur badan usaha. Yang keempat adalah unsur akademisi. Dan yang kelima adalah unsur media. Lima komponen ini harus saling interaksi ya, dan memberikan andil yang cukup besar dalam penanganan kebencanaan. Sehingga dengan kata lain, bencana ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi bencana ini menjadi urusan bersama. Adik-adik sebagai mahasiswa juga punya kepentingan di dalam ikut andil dalam penanganan kebencanaan. Karena Anda merupakan bagian dari masyarakat. Pihak IKIP, PGRI juga punya andil. Karena merupakan bagian di dalamnya ada unsur akademisi. Semuanya memiliki andil. Masyarakat punya andil, pemerintah punya andil, akademisi punya andil, media juga punya andil. Dan bahkan badan usaha tidak hanya mengeruk keuntungan ya, dari di mana dia memiliki usaha, akan tetapi juga harus memiliki kepedulian. Bagaimana kemudian sebuah sistemik bisa bersinergi dengan sebaik-baiknya? Sebuah sistemik itu bisa bersinergi dengan sebaik-baiknya ketika kemudian telah muncul apa yang disebut dengan ketangguhan. Ketangguhan adalah suatu keadaan di mana sebuah sistem ya sudah bisa diatasi. Sistem kebencanaan ini sudah bisa mengatasi semua bentuk bencana. Kalau kemudian kita inventarisir jumlah kebencanaan, potensi bencana di negara kita Indonesia itu ada 14 potensi kebencanaan. Dari 14 potensi kebencanaan ini, maka Kota Samarinda memiliki 7 potensi kebencanaan. Berdasarkan analisis mendalam yang sudah kita lakukan, maka Kota Samarinda ini memiliki 7 potensi kebencanaan dan akan ada ancaman baru lagi kebencanaan yang baru, yaitu yang ke-8. 7 kebencanaan itu adalah yang pertama adalah banjir. Ya, banjir. Yang kedua adalah longsor. Yang ketiga adalah kebakaran hutan dan lahan. Kemudian yang keempat adalah endemi. Makanya ini pandemi akan berubah menjadi endemi. Kemudian yang kelima adalah konflik sosial. Yang keenam adalah cuaca ekstrim. Yang ketujuh adalah kekeringan. Dan yang menjadi ancaman ya adalah dengan dibukanya bandara APT Pranoto ya. Berarti ada bencana, ancaman bencana baru yang disebut dengan kegagalan teknologi. Kedelapan ancaman atau potensi kebencanaan ini semuanya adalah sudah pernah terjadi di Kota Samarinda. Apalagi banjir. Ya, sekarang kita sedang dalam kondisi banjir. Ada masyarakat yang masih terdampak banjir.